Oke guys, sebelum video ini mulai, gue mau ngasih tahu kalian dulu nih, buat kalian yang para pengguna iPad ya, di sini mungkin para player pemain Grotopia, di sini mungkin ada yang main di iPad ya kan, dan iPad kalian gores jatuh karena kalian tidak punya casing yang sangat bagus ya kan. Nah di sini gue ada rekomendasi. Nah guys, balik lagi di sini ya, casing yang sangat bagus dan di sini bersih banget ya. Kalian lihat ini, jadi dia kayak semacam transparan bisa dibilang dan kenapa gue nge-review di bawahnya aja. Dan ini agak ada kotor-kotor karena bekas tangan gue suka kayak gini. Ya tapi kalau misalnya dielap mungkin gak. Kita coba cari lapnya dulu guys. Nah mungkin kalau misalnya kalian elap ya, ini di sini kalian kelihatan ya guys. Oke, kita elap dulu aja. Di sini pasti harusnya jadi bersih ya. Dan ini elap sebenarnya ini elap buat apa ya? Monitor sebenarnya buat elap buat monitor. Cuman mungkin bisa kali ya. Di sini kita semprot-semprot aja ya, jangan terlalu dekat nih, kayak gue terlalu dekat ya bodo amat. Kita lap-lap lagi aja ya. Oke, kita lap-lap aja cuy. Nah, di sini pasti bakal bersih karena udah dijamin ya. Ini udah clear gitu loh di si casingnya. Nah, buat kalian yang belum tahu gue belinya di mana, gue tuh belinya di sini guys. Nah, kalian bisa cek sendiri ya, di sini gue belinya di Mills Technologies ya. Di sini casingnya bagus semua, berkualitas semua. Dan dia ini untuk harga segini tuh udah gue bilang murah banget dengan kualitas yang sangat the best ya kan guys. Nah di sini ya kalian bisa baca sendiri lah ya deskripsinya. Dan gue bakal taruh di link deskripsi toko ini. Gue bakal taruh di link deskripsi dan komen yang gue bakal pin. Dan ya ini kita lanjut lagi reviewnya guys. Oke mana? Nah di sini kalian bisa lihat sendiri udah makin bersih lah ya. Kita coba semprot lagi guys, semprot. Nah di sini yang bikin gue makin suka dengan casing ini tidak boros tempat guys, ini benar-benar nggak boros space guys ya, percaya gue. Ini nggak boros space ya, karena bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini tuh bukan yang kayak casingnya gede gitu loh, tapi dia tuh tahu cara bikin apa ya, gak jadi gede gitu. Gimana jelasinnya guys? Nah ini udah bersih lah ya, udah makin bersih. Kita bikin debu juga dalamnya ya, kita bersihin. Ini debu tuh karena gue baru pindahan guys, jadi ya kalian bisa lihat sendiri gue tuh gak lagi di rumah guys, gue tuh sekarang lagi di kos, jadi ya gitu guys. Nah di sini kalian lihat sendiri gue coba bentar. Nah kita pasang aja guys ya, kalian kelihatan gak sih? Nah yang gue suka selain dari hemat tempat, hemat space ya, karena kadang ada casing yang tebal gitu di samping-sampingnya. Yang gue suka tuh adalah di, mungkin ini kamera gue kegedean guys. Tabar gue kecilin lu, dari tadi kegedean gak nyadar gue. Nah udah segini aja lah ya. Itu ada tempat buat slot buat pulpen ya. Di sini juga kenapa ada pantulan muka gue ya. Nah di sini ada tempat buat pulpen. Nah di sini gue udah punya pulpennya ya, ya jadi pulpennya biasa aja lah, jadi nggak perlu gue review lah ya, ini bagus mah casingnya guys. Nah di sini ada tempat buat pulpen juga, kalau mau ngambil gampang banget, tinggal kayak diginiin ya, gue mager bukanya. Nah di sini juga ya, ini yang bikin kotor emang iPad gue yang kotor, bukan casingnya. Nah di sini juga rapih banget ya, apa ya, hemat space tuh. Bersih banget setelah gue bersihin guys tuh. Ini yang ada kotor-kotoran ini gores iPad gue guys, karena kan ini transparan ya. Ini bagus banget guys, berkualitas. Jadi jangan lupa langsung cek di deskripsi yang gue taruh dan di komen ya bakal. Jadi di video kali ini guys, welcome back bagi kalian yang penonton lama gue, dan selamat datang buat kalian yang penonton baru guys ya. Dan ya guys, oke BTW guys, jadi di video kali ini tuh gue pingin bikin tips profitan menggunakan Novel guys. Oh iya, sebelum videonya dimulai juga gue mau ngasih tahu kalian, bagi kalian yang butuh duit atau kalian butuh uang, kalian juga bisa langsung aja DM IG kita nih, gue chat ya nih. DM IG kita, nama IG kita tuh nih, Yamator Store ID. Nah, typo gak tuh? Sabar. Nah, kalian langsung chat aja ini guys. Akunnya ini, kalian langsung cek aja. Kalau kalian butuh duit, kalian langsung aja jual DL kalian ke Yamator Store ID, karena di Yamator Store ID itu ngetek DL kalian dengan high rate atau ya pokoknya dengan harga yang tinggi. Jadi kalau kalian butuh duit langsung aja nih DM IG kita, yaitu Yamator Store ID ya, karena kalau kalian butuh duit juga di sini gue tampung guys DL kalian tuh. Oke,
Dan juga bakal gue adain bonus. Oke, dan di sini gue mau giveaway mungkin 2 DL kali ya, gak tau ya. Mungkin gue bakal, mumpung gue ada 15 DL, gue bakal giveaway buat kalian ya. Bagi kalian yang mau, langsung aja comment world kalian dan grow ID kalian. Dan gue bakal ngadain giveaway juga di setiap 10.000 subscriber guys ya. Pokoknya jadi kalau kalian pengen join, langsung aja comment world kalian grow ID dan sesuai video ini guys ya. Oke, jadi buat kalian yang jual DL, langsung aja DM IG kita, oke. So, ya tanpa bacot lagi, dari gue bacot banget. Di sini mungkin gue bakal drop dulu DL gue di sini mungkin. Bentar, gue drop dulu DL gue di kepentek gitu. Kita drop di mana ya? Sini aja kali ya, kita drop di sini. Oke, nah di sini gue mau yaitu apa ya? Mau ngasih tips gitu loh, cara profit tanpa modal ya. Oke, kita langsung aja ke world nih, oke. Oke guys, jadi langsung aja guys kita ke world ya. World itu bebas, misalnya Yamator keren banget coba ya. Kita worldnya random aja guys. Kita world random. Nah, abis itu kalau kalian, tips pertama buat kalian yang belum punya WL atau alias world lock, kalian langsung aja gunain yang namanya small lock. Kalian pakai aja dan ya, kalau kalian belum punya kayak house entrance or ini kenapa bahasa Inggris ya? Kalau kalian nggak punya house entrance atau semacam itu, ya simple aja guys ya. Kalian bisa pakai, mungkin pakai gini pin dortnya kayak gini. Ini apa ya, udah basic banget. Orang apa ya, pemula tuh udah sering banget menggunain trik kayak gini. Jadi buat kalian yang pemula pakai gini juga bisa sih. Tapi kalau kalian emang punya house entrance, ini juga paling kalian bisa kalau beli house entrance pakai lava seed itu juga kalian bisa guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat kalian yang belum punya WL ya, karena kalian juga bisa beli ini menggunakan yang namanya tuh lava seed atau ya bebas sih sebenarnya, itu bukan item yang benar-benar berkewajiban punya WL gitu. Jadi buat kalian pun yang belum punya WL bisa guys ya. Oke, dan bahkan kalian kalau minta ke orang pun ngemis juga bakal yakin gue pasti bakal dikasih sih. Nah oke guys, jadi di sini kita bakal langsung aja sih ke yang namanya sini, dan ya kita udah menggunakan pickaxe. Dan buat kalian juga yang belum tahu, pickaxe itu juga bisa kalian beli dengan lava seeds atau item lainnya mungkin yang kayak ya bebas sih, nggak harus lava seeds aja. Kalian juga minta donate ya ke world, donate aja atau ke world pro, nggak tahu ya, ini buat kalian tempat ngemis juga bisa guys. Jadi kalian, pokoknya buat kalian yang belum punya WL, kalian ngemis aja juga bisa. Kalian minta donate aja di world donate bisa guys. Jadi kalian gak usah khawatir buat kalian yang belum punya WL gitu, karena masih ada harapan buat kalian ya guys ya. Oke, kita gali aja ke bawah dulu guys ya. Buat kalian belum tahu, kalian simak aja ini, tonton aja sampai akhir ya guys ya, kenapa gue sampai bawah guys. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri di sini udah ada yang namanya lava seeds cuy. Nah di sini berhubung gua lava seeds ada berapa ya? Gua ada berapa nih? Apakah gua punya? Oh, gua nggak punya lava seeds kebetulan guys. Coba gua ada dispek nih, dirt gua habisin enak banget cuy. Nah di sini langsung aja kalian break semua lava seedsnya, dan ya hati-hati karena kalau kalian kena lava seedsnya kalian bakal langsung mati cuy. Jadi gua saranin kalian benar-benar harus hati-hati, karena kalau kalian mati itu kalian ribet, harus bulak-balik ke pintu putih ya, white door ya. Jadi kalian ribet bulak-balik capek kan. Nah di sini kalian langsung aja break. Oh iya guys, ini karena lagi azan, mungkin gue break lava seedsnya sambil diem ya guys ya. Oke, ini mumpung lagi azan jadi gue jangan ngomong dulu guys. Oke, kita break. Thank you.
banget dari kemarin yang DM kita chat, bang gue mau dong beli DL lu mana nih gitu kan. Padahal kita stok DL-nya udah habis guys, bener-bener stok DL-nya habis. Dan di sini kita butuh banget DL kalian. Jadi bagi kalian yang mau jual DL, gue bakal giveaway bonus buat kalian yang orang-orang para wangi-wangi hoki ya kan. Buat kalian yang wangi hoki, kalian bakal gue kasih bonus DL. Jadi buat kalian yang jual DL ke kita, kita bakal kasih bonus DL-nya buat kalian lagi. Nah jadi kalau kalian butuh uang langsung aja DM IG kita ya, Hematorstore ID. Oke, di sini kita akhirnya setelah gue bacot-bacot di sini, kita udah memperoleh yaitu sebanyak 22 lava seeds. Ingat ya, ini tanpa menggunakan wells guys. Profitnya tanpa menggunakan wells. Nah di sini seperti yang kalian lihat di sini aja gue menggunakan SL. Jadi ya kalem aja guys. Oke, di sini langsung aja kita farming ya. Seperti biasa kita tanemin aja guys ya. Kita tanem-tanemin, dan buat kalian yang belum tahu ini tumbuhnya lama atau enggak, ini tumbuhnya nih farming cuma 30 detik guys. Ini kayak sebenarnya gampang cepat. Hai bang, halo. Jangan bilang dia tahu channel gue, keren sih kalau dia tahu channel gue. Nah di sini kita break aja. Chip bang, dia tahu gue gak sih? Kalau dia tahu gue kasih. Gak, dia kayaknya gak tahu sih. Oke di sini, wah udah ada yang tumbuh lagi guys ya. Mungkin kita di sini bakal langsung breakin aja cuy semuanya. Dan buat kalian yang belum tahu, for your info, di sini harga lava seed itu 200 sampai 300 per well, tapi normalnya mereka pada jual 250. Dan buat kalian yang ingin profit lebih banyak, kalian bisa jual di harga 200 per well. Jadi ya kalian bakal untung lebih besar yang, tapi which is kalian bakal jual susahnya, karena jualnya susah karena emang mereka tuh pinginnya lebih, pembeli otomatis pinginnya dapat banyak dong. Kalau bisa 200 per well kan lebih dikit dari yang 250 per well. Ya cuman ada keuntungan, ada kekurangan ya, kelebihan kekurangan. Oke, di sini berhubung kita nunggu lagi, di sini kita ada 186, udah ada 186 lagi. Jadi yang gue bilang tadi lava block itu bener-bener cepet banget sih, apa namanya, berkembang biak. Oke, so gue bakal skip, gue bakal tanam break. Buat kalian langsung aja kita skip, kita lihat. Ya, oke guys. Jadi di sini seperti kalian lihat, di sini kita udah punya yaitu sebanyak 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 yang artinya kita bakal jual 200 per well karena biar lebih profit ya, lebih besar ya. Mungkin emang lu jual itu lebih sulit ya guys, tapi ingat guys, profitnya itu lebih gede juga guys ya. Dan ya di sini kita bakal jual 200 per well yang artinya di sini kita bakal dapat memperoleh mungkin kisaran 6 well. Dan kita bakal langsung jual aja dan taruh defending. Mungkin ini karena penjualannya itu cukup rame ya, kita jadi kalau kalian pingin, kalau kalian kepo, kalian langsung aja ke Buy Lava. Dan banyak banget spammer-spammer kayak kasino dan lain-lain, jadi ya agak susah untuk jualnya karena banyak spammer kayak tai ya. Jadi di sini gua bakal langsung potong aja ya, biar kalian nikmatin aja tuh profitnya. Oke, langsung aja guys. Oke guys, ya jadi di sini kita memperoleh 6 WL guys, mantap. Dan juga di sini buat kalian yang belum tahu ya, intinya di sini gua modalnya benar-benar 0 WL. Yang kalian lihat sendiri dari SL, dari banyak ya, gua pakai SL bukan pakai WL. Mungkin vending. Kalian bisa minjem lah, kalian minjem aja ke teman kalian lah ya, vending malah easy lah ya. Atau kalian kalau enggak punya vending juga jual juga instan bisa, manual itu bolak-balik bisa. Ini kalau gue cuma ngasih tahu ke kalian doang guys. Gitu, dan ya. Jadi kita memperoleh 6 WL dari 0 WL guys. So, kalau kalian lakuin ini dalam seharian, gue yakin kalian bisa dapat 1-2 diamond lock. Jadi jangan bilang clickbait ya. Jangan bilang clickbait, karena emang betul. Kalau kalian rajin dalam sehari itu bisa dapat 1-2 DL. Karena yang seperti kalian tahu sendiri tadi berkembang biak banget ini lava. Oke, so jadi jangan lupa guys, buat kalian pengen jual diamond lokal atau pengen beli diamond lokal, langsung aja cek IG kita atau IG gua, yaitu Hematorstore ID. So mungkin video itu aja guys, see you in the next video, bye bye, peace.